Peggy Setiawan alias Perong membantah membunuh Eki dan Vina, dan Indonesia Police Watch menegaskan bantahan tersebut merupakan hak dari tersangka. IPW berharap agar Peggy mendapatkan bantuan hukum dari pengacara yang handal. Bantahan Peggy selaku pembunuhan Eki dan Vina disampaikannya di hadapan wartawan saat jumpa pers Polda, Jawa Barat. Menanggapi pengakuan Peggy tersebut, Indonesia Police Watch IPW menyampaikan hal tersebut merupakan hak tersangka. IPW meminta kepolisian Polda Jawa Barat memberi hak kepada Peggy untuk membela diri dengan didampingi pengacara yang profesional. Peggy Setiawan alias Perong ini harus mendapatkan seorang advokat yang handal, ya. Atau ya, bukan advokat yang abal-abal ya, supaya jelas haknya dibela dengan baik. Yang kedua, Peggy alias Perong dijauhkan dari tindakan-tindakan penekanan, apalagi tindakan fisik yang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, IPW juga menyoroti perubahan jumlah DPO dari 3 menjadi 1, yaitu hanya Peggy seorang. Padahal sejak tahun 2016 selalu disebut ada 3 pelaku yang DPO. Nah, ini dirilis 3 dengan tidak jelas, ya kan, 3 itu dengan namanya saja nama pendek ya, bisa juga nama panggilan ini, karena di antara geng itu mana peduli namamu sebetulnya siapa, dipanggilnya Andi, kemudian Peggy, kemudian siapa lagi tuh, satu lagi ya, ini kan tidak. Nah, sekarang dinyatakan bahwa hanya satu. Kalau benar satu, maka Polri wajib memeriksa tim penyidik di 2016, ya. Siapa tim penyidiknya? Siapa pimpinannya? Ini harus diminta pertanggungjawaban nih. Belum lagi soal-soal ya seperti pernyataan Saka Tatal, walaupun sudah dipidana, ya. IPW juga meminta pihak-pihak yang mengaku sebagai korban salah tangkap segera mengajukan upaya pembelaan agar mendapatkan status lebih jelas. Dari Jakarta, Wenda Nura Abdul Rashid, iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan aturan itu. Saya tidak mati.